Baik, pemirsa, sejumlah wisatawan Gunung Dieng mengalami hipotermia akibat cuaca dingin di sekitar lokasi. Cuaca ekstrim beresiko pada kesehatan. Ratusan wisatawan memadati kawasan wisata Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo seiring munculnya fenomena embun beku sejak 5 hari terakhir. Momen ini langsung dimanfaatkan para pengunjung untuk berfoto dan melihat lebih dekat kristal es yang menempel di rerumputan. Suhu di kawasan Gunung Bromo yang berkisar 4 hingga minus 2 derajat Celcius ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Udah kayak di negara asing lah Pak pokoknya. Udah kayak mana ya, suasananya udah beda. Sementara fenomena serupa di dataran tinggi Dieng justru mengancam keselamatan para pengunjung. Sedikitnya ada 9 wisatawan yang terserang hipotermia akibat penurunan suhu drastis. Kesembilan orang ini kini dirawat di Puskesmas Batur 2. Lagi tidur, terus emang tiba-tiba kebangun. Kebangun, emang langsung sebenarnya kaki telapak. Kaki itu masih bisa digerakin, cuma telapak kaki, badan pinggang ke atas itu langsung udah nggak bisa bergerak. Hipotermia terjadi akibat panas tubuh menurun lebih cepat dari produksi energi. Hal ini biasanya dipicu penurunan suhu di sekitar tubuh sehingga kondisi fisik menjadi lemah. Untuk mengantisipasinya adalah asupan makanan serta melapisi tubuh dengan jaket tebal yang kering. Dari Probolinggo, Jawa Timur dan Banjarnegara, Jawa Tengah, iNews melaporkan.